pentingnya keluarga sebagai satu institusi dan sebenarnya yang amat berhormat Perdana Menteri sewaktu mengetuai Kementerian Puan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengisytiharkan bulan November sebagai bulan keluarga kebangsaan dalam persidangan Dewan Rakyat pada 25 Jun 2012 dan sambutan yang pertama BKK1M diadakan dan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada tahun tersebut 3 November di Pekan Pahang. Jadi sambutan BKK1M ini sendiri telah kemudiannya menjadi inspirasi untuk terus disemarakkan oleh KPWKM ya, sepanjang tahun dan antara yang baru juga menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN telah mengadakan program siri jelajah keluarga bahagia contohnya dan di bawah inisiatif Gerakan Satu Malaysia atau Puan Malaysia Family First IMFF yang merupakan agenda untuk meningkatkan komitmen dan mengajak semua lapisan masyarakat kembali memberi keutamaan kepada institusi keluarga. Ini antara usaha yang dijalankan. Dan juga kepentingannya untuk mewujudkan sebuah negara yang sejahtera, keluarga perlu bahagia. Itu asasnya. Itulah dia. Jadi kita alu-alukan tetamu kita pada pagi ini. Merupakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Datuk Seri Rahani Abdul Karim kerana bersama-sama kami sekali lagi. Terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia. Tapi Ivan sebut yang betul tadi sebab sebenarnya tagline kementerian saya, keluarga keluarga bahagia, negara sejahtera. Dia bermula memang betul Ivan kata. Apa-apa tu sebenarnya bermula dengan institusi sesimple institusi yang dinamakan keluarga. Asasnya. Ya, itu sangat asas. Ivan dah boleh berkeluarga nampaknya. Kita tak nak bercerita pasal keluarga saya tapi nak bercerita mengenai bulan keluarga kebangsaan satu Malaysia BKK1M. Apa pengisiannya tahun ini? Mungkin? Jadi seperti semua maklum memang diisytiharkan bahawa November lah bulannya. Jadi memang kami galakkan bukan sahaja di peringkat kementerian dan juga agensi tetapi semua bila saya kata semua tu siapa-siapa sahaja digalakkan. Majikan-majikan, syarikat, pejabat-pejabat dan sebagainya dan bahkan memang sudah di semua mengetahui mana-mana syarikat, mana-mana pejabat kerajaan yang berbelanja untuk bulan keluarga atau membuat family day dan sebagainya sebenarnya boleh mendapat rebate balik daripada lembaga hasil. Ada insentif untuk itu. Ada insentif sebab ini satu daripada galakannya. Jadi Ivan berbalik kepada apa yang kami buat tapi sebelum saya sampai kepada kemuncaknya iaitu pada 7 November ni beberapa hari lagi kita sebenarnya itu adalah sambutannya tetapi sebelum itu kita ada siri jelajah keluarga bahagia untuk kita mewawarkan dan countdown ke 7 November. Jadi kita telah mengada 8 siri seluruh negara bermula daripada bulan Mac. Jadi seluruh negara tapi yang uniknya bermula di Sarawak dan dia menutupkan sambutan tu juga di Sarawak. Buat mana kita containkanlah. Buat mana Sarawak permulaan Sarawak, last Sarawak di dalam tu semua kita containkan. Jadi kira semua dah di Perak, dah di Sabah, Terengganu, Melaka, Kedah, semua. Semua dah. Apa yang termuat dalam jelajah keluarga bahagia ini? Jadi macam tu juga kita galakkan kalau tidak NGO, kita galakkan mungkin badan-badan kerajaan termasuk juga agensi kami, kita mengadakan pelbagai pengisian-pengisian mengikut kehendak negeri masing-masing. Jadi kita memberi kebebasan tapi pentingnya kita dapat membawakan keluarga bersama. Kita mengadakan banyak aktiviti yang berbentuk kekeluargaan. Tapi sebagai intro sikit, saya pada hujung minggu ini tadi, saya merasmikan satu camp, camp keluarga yang dipelopori oleh satu NGO, One Family, Voice of their family lah, family. Jadi yang bagus di situ, yang saya memang teruja, adalah dia buat macam-macam treasure hunt dan sebagainya tetapi di penghujung program tu weekend tu dia mengadakan satu mission
statement daripada keluarga. Mm-hmm. Bermana dengan mak, dengan ayah, dengan anak sama-sama duduk memikirkan apa matlamat yang kita hendak dalam keluarga kita. Mm-hmm. Ha, bermana apa anak nak, apa mak nak, apa ayah nak sebut situ, and then apa-apa dia boleh lakarkan mission ini di dalam apa-apa bentuk aja dia yang dia nak. Mm-hmm. Bermana dalam bentuk lukisan, puisi, apa-apa. Tapi ianya nanti kita nakkan itu menjadi satu legasi keluarga itu. Mm-hmm. Dan ia betul-betul datang daripada keluarga itu sendiri. Dan kami kata simpan elok-elok apa yang sebab bukan mudah ya, mm-hmm, untuk come up with mission statement, simpankan dan kalau dapat menjadi turun-temurun. Hmm. Manifestasi itu dikongsikan sesama mereka, jadi semua orang dapat tahu apa yang mereka mahukan. Jadi boleh mulakan, lakarkan bagaimana gambaran keluarga yang diimpikan oleh Wan Sharina. Okay. Ini juga selaras dengan tema saya, sayang keluarga saya. Memang dekat. Kita pilih sebab dalam banyak-banyak tu kita berbincang, jawatankuasa bertanya, saya kata kita simple saja, saya nak satu tema yang semua orang tahulah. Mm-hmm. Dan kalau dapat semua orang yang akan amat mudah memahami, tak perlulah kita nak bombastik sangat. Nak perjelaskan. Jadi mm-hmm, kita pilih saya sayang keluarga saya. Mm-hmm. Ya. Itu memang itu datang daripada hati sebenarnya. Sebab siapa-siapa kita kata semua orang dah fahamlah. Tak payah kita dengan macam-macam phrase-phrase kan, tak ada. Saya sayang keluarga saya. Saya sayang mak saya. Saya sayang ayah saya kan. Dan ini saya sayang keluarga saya. Jadi pada hari itu, selain daripada macam-macam pengisian, dia berbentuk kekeluargaan. Kita akan mengadakan permainan bersama. Kita akan ada rock climbing bersama. Ini keluarga. Participation keluarga. Seperti biasalah. Tangkap gambar ke apa semua bersama keluarga. Tetapi kita ada juga nyanyian, itu biasa. Kita ada macam-macam yang kita olahkan untuk memenuhi cita rasa keluarga. Kita ada yang perempuannya, you know, kita ada lelakinya macam family freestyle football. Lepas tu rock climbing, itu yang lelaki agaknya. Lepas tu kita ada warna-warna, mungkin mak boleh masuk ke situ. Lepas kita ada dekor kek lapis sebab Sarawak kan. Itu girls lah agaknya, more towards girls lah. Jadi tak, kita kek lapis sekarang lelaki pun minat. Terbatuk saya dengar macam cakap. Kita ada satu pancing ringgit. Agaknya dah kata berhati-hati dah dapat ringgit tu belanja elok-elok. Agaknya. Nak apa yang kita buat tu, kita cuba semaikan dengan kenapa, you know. Semua ini penting. And lastnya kita ada Zumba, you know, kesihatan dan sebagainya. Jadi di situ juga kita ada both penerangan, seperti jom klik dengan bijak, you know. SKMM pun masuk sebab ini sekarang ni, you know, internet, social media. Jadi kita bawa bersama. Lepas tu kita ada PDRM, kita ada sesi mengadakan ceramah keselamatan dalam rumah. Jadi semua pengisian ini yang kita bawa sekali, supaya insyaAllah ini akan menjadi sesuatu yang mereka boleh mengadakan bonding. Okey, itu acara dalam perasmian. Lepas itu kita panjangkan, termasuk menonton wayang bersama, movie, you know, movie time, treasure hunt. Kita ni supaya fun. Okay. Kalau kita dengarkan dan kita lihat tujuan setiap satu daripada aktiviti ini pun, kita dapat melihat bagaimana besarnya aspek ataupun banyaknya aspek yang diperlukan untuk membentuk sesebuah keluarga yang bahagia. Dan saya kira kerana itu besar juga tanggungjawab kementerian. Dan apa sebenarnya fokus kementerian kalau sasarannya untuk mencapai ataupun untuk menerapkan mesej saya sayang keluarga saya itu dari segi hubungan antara ibu dan ayah, maksudnya hubungan suami isteri itu, ataupun pendekatan dengan anak-anak, belum kira lagi ancaman dari luar, media sosial dan sebagainya. Mungkin diperlukan satu perkara yang difokuskan terlebih dahulu. Okey, sebelum tu, Sharina, Ivan, tiap-tiap kali kita mengadakan hari keluarga atau sambutannya, kita cuba terapkan nilai. Jadi tahun lepas kita terapkan pelukan 10 saat. Sebab itu pun orang dah
dah lupa dah. Padahal dulu itu memang dalam budaya kita. Sebelum keluar rumah tu kita cium tangan, kita peluk dan sebagainya. Jadi kita terapkan. Lepas itu kita terapkan juga nilai-nilai di dalam perayaan yang kita adakan, Mother's Day, Father's Day, kita terapkan. Jadi kali ini kita terapkan iaitu lima nilai teras keluarga yang kami rasa sangat penting, dan kami guna akronim KASIH. Kasih, sebab itu tadi ditunjukkan ada kasih tu kita ambil. Kasih K itu adalah kasih sayang. Semua di dalam keluarga kasih sayang itu sangat penting. Macam-macam cara kita buat, kita menjurus kata, kita menjurus kepada untuk mengeratkan kasih sayang. Sebab itu saya selalu katakan, at least kalau duduk satu rumah tu satu meal a day. Mesti makan bersama. Kita tengok satu hari itu apa. Mungkin malam lah selesa sikit. Untuk kita one meal a day. You know, supaya. Ini sekarang ni kita, saya dah mula nak masuk pula. Kalau makan tu, handphone tu bubuh jauh sikit. Sebab kadang-kadang duduk semeja tapi semua tengok handphone. Jangan ada gangguan luar. And then, apa K. Lepas tu A. Akhlak. Akhlak pun sangat penting. And ini adalah tanggungjawab keluarga sendiri untuk kita menyemaikan akhlak-akhlak yang baik. Lepas tu S is sehat dan juga selamat. Kita pastikan kesihatan keluarga, keselamatan keluarga sentiasa kita memberi keutamaan yang paling tinggi. Lepas tu I, ilmu. Jangan lupa ilmu. Ilmu tu macam-macam, sekolah pendidikan paling tinggi atau vocational, apa saja. Pendidikan tidak formal, mengaji Al-Quran kat rumah ke sama. Kalau tadi yang kek-kek itu tadi, okey tak apa, buatkan usaha untuk belajar lebih. Sama-sama. Lepas tu H, last tu H is harmony. Sebab di dalam seperti kita katakan, sedangkan lidah lagi tergigit, jangan pula suami isteri macam itulah. Jadi harmony, tapi apa-apa pun maintain harmony. Jadi ini teras ni kita bawa ke semua jelajah, kita terangkan satu persatu, dan pada masa yang sama di LPPKN juga kita ada kursus-kursus. Katalah kita ada kekurangan, macam mana saya nak jadi, sebab saya selalu kata Syarina, Aiwan, bukan nak menakut, sekarang ni nak menjadi parents, nak menjadi mak bapak susah. Masa-masa kita dulu nak menjadi mak bapak tu amat mudah sikit, gangguan tak ada sangat. Tapi sekarang ni kita kena meningkatkan juga ilmu kita sebagai mak bapa. Sebab kalau tidak, anak ni boleh menyoal, sebab you know tahap keilmuan anak ni pun cepat juga, dia boleh Google dan sebagainya. Jadi nak menjadi mak bapa tu bukan mudah sekarang. So sebab itu di LPPKN macam-macam kursus kita ada, parenting courses, kursus keibu bapaan yang bekerja, mak bapa yang bekerja. Bagaimana masyarakat boleh tahu untuk turut serta? Mereka boleh secara individu boleh minta untuk turut serta atau macam mana? Kursus-kursus sebegitu yang sepanjang tahun contohnya. Dia ada dalam portal, dan bila kami turun padang kita terangkan. Sebab itu saya selalu maklum, kalau ada pameran dan sebagainya, rajin-rajin masuk ke rajin-rajin masuk ke booth penerangan tu, supaya kita ni. Tapi kita ada juga di portal, kita sentiasa wawarkan di mana-mana ruang yang kami dapat, sebab bila kami selalu jabatan agensi selalu dijemput untuk menyertai pameran, kita pastikan. Kadang-kadang tu bila kita tengok orang tak masuk juga dalam booth, kita buat quiz. Selalunya untuk macam tu lah. Kita buat quiz. Jadi dapat jawab soalan tu. Jadi soalan tu menjurus macam inilah. Apa kasih? Okay. K tu apa? Ni apa? Kita sekurang-kurangnya dia datang. Dia kata, yalah saya tadi tahulah juga apa kasih dan sebagainya. Tapi jangan segan. Saya maklum kepada mak bapak. Kadang-kadang kita boleh mengakui, kita mengada kesedaran muhasabah, mengatakan saya ada kekurangan lah. Oleh kerana kekurangan, macam mana saya nak menambah baik, macam mana saya boleh menjadi lebih baik. Jadi kursus tu ada. Di LPPKN juga, Ivan, Syarina, kami ada
terapi management, terapi marah, pengurusan anger management. Mm-hmm. Kena ada baran-baran ni. Tapi first kita kena tahu yang kita ni baran lah. Dan mengakuinya lah. Kita mengakui, and then pergi. Sebab apa? Kadang-kadang yang ini kita kena bendung di peringkat awal lagi. Itu yang keluar cerita dera, pukul. Kadang-kadang tak sengaja, tetapi oleh kerana baran masa itu terlampau emosi, tak boleh dikawal, itu menjadi dia tak sengaja pun nak mendera. Tapi sambil tu kita ketahui itu adalah kelemahan, kita cuba atasi. Puncanya di situ. Dan tapi akseslah ke portal kami, kementerian khususnya kalau keluarga ni LPPKN. Banyak untuk, betul di situ. Ya, Datuk Seri. Untuk menyemarakkan lagi bulan keluarga ini, bulan ini, bulan November, di peringkat komuniti macam mana? Mungkin ada program-program yang digalakkan yang boleh atas inisiatif sendirilah. Tidak perlu tunggu acara-acara rasmi untuk sampai ke tempat memang, mereka. Itulah tadi kami selalu mengatakan kalau dapat makan bersama kan. Satu meal a day lah. Kalau tidak, pergi piknik bersama. Kita selalu maklum ini keluar bersama. Kan ada jenis tu kalau yang dekat Kuala Lumpur tu pergi window shopping, jalan-jalan. Tapi tak apa kan, itu keluarga. Itu yang termampu, itu yang dibuat. Dan kami selalu maklumkan kalau buat apa-apa tu ikut kemampuan keluarga. Tak perlulah kita nak ikut orang lain tu buat macam mana. Tak apa. Kalau bercuti tak bercuti jauh, kita balik kampung ke atau ada orang tu sebab bajet tu sikit, tak apalah, kita pergi ikut kemampuan. Itu yang paling penting. Sebab satu daripada teras yang kami ini juga itu dari segi perbelanjaan. Sebab itu kami ada kursus perbelanjaan keluarga. Supaya kita tahu, satunya kami mesti menggalakkan juga tabungan, saving keluarga. Pendek atau panjang masa itu tidak penting. Yang penting kualiti. Selalu orang akan bagi alasan, saya sibuklah, ada meeting. Itu yang merenggangkan lagi. Itulah mungkin antara langkah awal yang boleh dibuat ialah menyertai apa yang dianjurkan oleh kementerian semasa bulan keluarga kebangsaan seluruh Malaysia ini. Dan so, saya jemput acara yang, acara kemuncak ini. Silakan. Saya jemput, datanglah beramai-ramai. Kita seperti saya katakan, kita buat di Kuching, iaitu di City One Mega Mall Kuching. Bermula dari pagi sebenarnya, tapi upacara perasmian dari jam 11 di mana yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak akan menjadi tetamu kehormat kita untuk bersama-sama. Dan temanya simple, saya katakan tadi, saya sayang keluarga saya. Okay. Jadi datanglah beramai-ramai sebab program tu bermula dari pagi lagi. Dan ianya bukan saja satu hari, saya difahamkan sebab pihak City One Mega Mall tu dia extend kepada pelbagai program yang disediakan khusus untuk keluarga. Baik. Jadi yang ada berhampiran dengan venue boleh pergi, yang jauh sikit mungkin dari Semenanjung boleh jugalah ambil masa nak bercuti ke Sarawak sama-sama kan, ke Kuching, lepas tu pergi juga untuk acara kemuncak. Dan tak semestinya mereka yang berkeluarga seorang-seorang diri pun mungkin boleh pergi merasakan kasih sayang kurang kasih sayang seperti ada. Jangan risau. Terima kasih Tuan Sri kerana bersama kami waktu ini yang bercakap tentang bulan keluarga kebangsaan satu Malaysia. Terapkan.